السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإزواجه وذريته لا يعنى الرجال في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويداه على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا ونفعا والانتفاعا والاستفاده والحساء على تمسكي بكتاب الله وسنه رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء الى الهدى ابتغاء مرضته وقربه مع اللطف والعافيه وصلاح العاقبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال قوله <applause> وعدم رضاه بها kalau dia karena lamun Ridho sopo Allah <truh> ha darah ing sebagai lama hamahu minha lama masih nyambung pembahasan akhir kemarin tentang dalilnya sifat-sifat para rasul bersifat dengan sifat kemanusiaan bahwa sifat-sifat kemanusiaan ada diri pada para rasul ini membuat banyak hikmah banyak keun tungan. Di antaranya kita jadi tahu bahwa nabi itu tinggi derajatnya. Tinggi betapa tinggi kedudukannya. Dengan adanya sifat kemanusiaan itu menampakkan tingginya derajat kenabian. Artinya sifat-sifat dari sifat-sifat kemanusiaan itu Allah meningkatkan pahala untuk nabi gitu loh. Kayak nah Sakit Susah Dari adanya itu semua Allah menaikkan derajatnya Padahal kan bisa saja Allah menaikkan derajat Dari jalan selain itu <tuh> Tapi itu yang Allah kehendaki Untuk menaikkan derajat Para nabi-nabinya Atau hikmahnya Sifat kemanusiaan itu Litasrek Menjadi pelajaran hukum Gimana caranya nabi Sholat, kalau sakit gimana caranya Nabi, wudhu kalau sakit gimana caranya Nabi, kalau lupa ini jadi tasrek bagi kita. Andai Nabinya bangsa malaikat maka nggak ada hikmah ini, nggak ada keuntungan ini pada kita. Atau keuntungan lainnya oleh tasali ane dunia. Untuk lihat bahwa Nabi itu apa berpaling dari dunia Nabi itu nggak pernah ngurusin dunia nggak pernah mencintai kepada dunia karena Nabi tahu dunia ini tempatnya amal darul amal laisa darul jaza maka tempat amal itu ya se secukupnya kita tahu dari tingkah laku Nabi bahwa dengan tingkah laku Nabi menunjukkan dunia ini nggak ada nggak jadi perhitungan Nabi sama sekali dia Nabi mengajarkan kepada kita di dunia amal yang sebanyak banyaknya kenapa karena dunia itu nggak ada nilainya di hadapannya Allah Subhanahu Wa Taala Nabi memperingatkan kita dengan Nabi nggak pernah ngurusin dunia, nggak pernah mikirin dunia. Betapa hal itu menunjukkan dunia itu nilainya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para nabi tidak mendapatkan kemuliaan itu, tidak mendapatkan anugerah dunia. Maksudnya nabi itu banyak yang melaratnya gitu loh. Nabi yang kaya siapa aja? Sulaiman. Dawud Yusuf. Apa lagi? Hah? Udah. Hah? Siapa lagi? Berarti di antara ratusan nabi yang jadi contoh nabi kaya ya cuma itu aja. Enggak terus rata-rata nabi itu kaya-kaya enggak. Rata-rata Nabi nggak pernah mendapatkan kelebihan dalam urusan dunia. Kenapa? Karena tahu bagaimana rendahnya kedudukan dunia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Andai dunia itu mulia, maka pasti orang kafir tidak akan pernah mendapatkannya. Dan Nabi tidak ridho dengan banyaknya dunia nggak terus nabi itu seneng itu loh seneng ya allah atau kalau harta sedikit sedih gitu enggak Hah? kamu kan nggak pernah doa seperti yang nabi doa kan Allah majalni miskinan wa ahyini miskinan wa amidni miskinan wa pasni fi rotil masakin kumpulkan saya di kelompoknya orang-orang miskin. Saya mau nanya, ente pernah nggak doa begitu saya Hah? Wong saya sudah sudah di situ, Bim, nggak usah doa lagi. Ngapain doa lagi? Wong saya sudah di situ. Kalau saya di luar situ, lah doanya mau ke situ. Saya di situ, lah ngapain minta lagi. Orang semuanya ya Allah jadikan saya rezekinya lancar kaya raya jabatannya. Nabi enggak ya Allah jadikan saya miskin hidupkan saya dalam keadaan miskin matikan saya miskin bangkitkan saya bersama. Nanti kan oke jangan ya Allah jangan di situ ya Allah. Kenapa kok begitu? Karena Nabi tahu dunia itu enggak ada nggak ada nilainya di hadapan Allah untuk menjadi suatu bayaran gitu loh nggak ada nilai untuk bayaran maksudnya adanya nilai untuk apa nilai untuk amal dunia bukan nilai sebagai nilai bayaran hingga ketika kamu menerimanya itu ujian dari Allah kayak gini kan ada berita begini siapa yang sedekah satu kali maka diganjar sepuluh Ya, lah. Ketika kamu kok <tuh> nyumbang ke masjid, nyumbang ke pondok pesantren, nyumbangnya sepuluh ribu, kamu kok dapatnya seratus ribu. Maka yang seratus ribu itu bukan bayaran. Ini gitu loh, jangan dianggap. Alhamdulillah, dibayar kontan loh. Tadinya sepuluh ribu dibayar kontan. Kalau yang 100 ribu itu bayaran kontan, maka yang cepek itu, yang miyah itu nggak ditanya lagi sama Allah oh, bebas kamu pakai dong. Nyatanya yang cepek, tanyain juga itu bukan bayaran gitu loh. Kok jadi bayaran gimana sih gitu? Itu jadinya apa? Ujian yang lebih gede, tambah ujian, ujian yang kecil berhasil. Lain nambah dong. Nanti cepek itu gimana? Oh kok bisa kamu amalkan lagi? Ditambah lagi sejuta. Sejuta gimana? Kok bisa amal lagi? Ditambah lagi sepuluh juta. Gitu loh. Bukan terus, oh dibayar kontan loh saya. Jadi, kok dibayar? Enggak ada. Dunia bukan tempat pembayaran. Bukan. Jadi kalau <tuh>. kamu mendapat kebaikan dari sebab amal kamu, ketahuilah kebaikan itu bukan bayaran. Enggak ada. Dunia nggak ada bayaran, nggak ada. Dunia isinya ujian. Dari ujian yang satu pindah ke ujian yang lain terus. Yang ada ujiannya meningkat. Kenapa kok meningkat? Ya orang sekolah kan meningkat. Masa ujian menurun loh gimana? Ujiannya meningkat. Dari yang ringan tambah berat, tambah berat. Saya so, sekarang ujiannya berat. Ya belum sudah naik. Lu maunya segitu aja ujiannya gitu. Ya jangan naik-naik. Ini SD aja terus. Nanti ujiannya gampang terus. Ketika kamu kok tambah hatinya beres, tambah mentalnya beres, etikotnya beres, ya tambah berat ujiannya. Hingga akan menunjukkan tambah tingginya kedudukan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah banyak orang mengira kalau dia bersedekah, dia ngamal, mendapat sesuatu dianggap itu bayarannya. Malam habis tahajud, paginya rezeki oh, habis dua keluar dapat rezeki bukan nggak ada nggak ada <tuh> dunia itu bukan tempat bayaran nabi menjelaskan itu dengan apa menampakkan nabi nggak ridho dengan apa yang nabi terima nabi itu kalau dapat rampasan perang kan di antara harta yang paling halal harta rampasan perang. Nabi kalau dapat harta rampasan perang itu gonimahnya banyak bisa miliaran dapatnya. Nah ketika dapat miliaran itu nanti pas pulang ke rumah yang di rumah nggak ada yang tersisa nggak ada kebagian enggak terus uh oh, Nabi dapat rampasan perang di rumah barangnya banyak enggak ada oh, kadang, kadang ada orang minta Nabi datang ke rumah Nabi minta sesuatu ya Nabi saya udah nggak punya cash uang cash enggak ada kamu kan ATM mainnya cash enggak ada ATM kan oh saya main rekening transfer nah saya enggak ada uang cash adanya apa ya sudah tinggal adanya spray selimut gelas miring ini mau yang mana kasih selimutnya kasih ini masih dikasih nggak pernah orang datang ke nabi kosong nggak pernah kalau kosong pesen dari sini kamu ke rumahnya si Anu dari saya bilang rekomendasi Torik nanti jadi <Susuke> ya langsung yang nyuruh siapa nabi ya kan <Sukain> ya kan <Sukain> ibu nggak eh? menunjukkan Nabi nggak pernah rilo dengan itu semua gitu Ketika dia punya keluar. Pernah selepas perang Khaybar, Khaybar itu jarahannya banyak banget. Ada adanya di Arab itu makanan nasi biryani, nasi kapshan itu karena ada Khaybar. Setelah perang Khaybar, Nabi berhasil menundukin benteng Khaybar, maka Nabi ngadain syukuran diundang semua makanan dari mana aja suruh siapin maka dari situ ada briyani ada kapsa ada yang masakan Arab sendiri mana nggak ada Arab nggak punya masakan apa-apa semua dari luar India dari Turki dari negara lain dikumpulin semua makan sampai komplit makan <tuh> itu Nabi mendapatkan harta rampasan perang onta apa domba satu bukit <tuh> bukit itu kan berarti ini gunung gunung ini bukitnya nih itu penuh dengan ketika Nabi ketemu sama seorang mu'alaf bahkan dia belum jadi mu'alaf dikasih hadiah hei fulan ente kalau saya kasih itu segitu semua mau enggak? ah bercanda Nabi ini. Masa itu semua? Iya buat kamu semua. Nah ini kan pingsan langsung ya. Itu dibawa pulang sampai rumah ngomongnya apa? Muhammad top. Kalau ngasih sesuatu sama orang, seumur hidup nggak minta lagi orangnya. <laughs> kalau ngasih sama orang, seumur hidup nggak minta lagi. Loh, kalau ngasih lebih-lebih begitu dari situ orang itu langsung ngomong ke orang lain. Kaumnya begitu banyak langsung masuk Islam. Maka itu ada hikmah di situ kalau ada mualaf maka boleh kamu kasih zakat. Ketika apa itu? Mualafnya berpengaruh, memungkinkan dia bawa orang lain. Nah sekarang mu'alaf sekarang kan enggak. Dia masuk Islam. Kembali ke keluarganya diusir. Eh ngapain lo kesini? Ruh, ruh pergi. Yang begitu jangan dikasih zakat. Enggak bawa faedah apa-apa gitu loh. Jadi yang dikasih zakat siapa? Mu'alaf yang apa? Dia bawa pengaruh ke orang lain untuk bisa masuk Islam. Yang begitu diapain? Ya diurusin aja. Diajarin ilmu kita. Artinya nggak terus mendapatkan bantuan banyak agar dia bisa ngajak orang lain. Nah, kalau dia bisa begitu, maka itu layak untuk kita bantu dengan lebih dari yang lainnya. Kenapa? Tujuannya biar dia bawa orang lain masuk Islam. Ketika tahu, oh dalam Islam ternyata orangnya sedekahnya baik-baik. Ternyata kalau ngurusin orang tanpa pamrih ternyata ini membuat dia nanti akan cerita sama orang lain. Jadi harta yang segitu banyaknya oleh Nabi dibagikan sampai Siti Aisyah ikut membagikan. Kata Siti Aisyah, ah mungkin nanti Nabi nyisain buat di rumah. Kata Nabi, ah Aisyah mungkin nyisain buat di rumah. Selesai pulang. Tadi mana Aisyah yang anggap ah, dia Nabi habis saya bagiin. Eh? <tuk> 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 Terus pernah ada keadaan Nabi, jangankan Nabi sampai kepada apa sahabat-sahabatnya pun nggak ridho sama dunia. Sayyidina Ali radhiyallahu pernah di rumah itu nggak ada susu untuk anaknya Hasan Hussein. Jadi Fatimah punya hasil dari jahit rezeki dikasih ke Sina Ali ini beliin susu Ali, ini nggak cukup buat beli susu nggak cukup ya udah saya cari tambahannya dah keluar sampai luar ketemu orang fakir siapa yang bantu saya saya udah sekian hari nggak makan saya udah Sina Ali ngelihat itu tersentuh hatinya yang tadi dikasih ini udah pulang ke rumah hartanya Siti apa Siti Fatimah lihat ini Ali pulang wah ini bawa susu pasti ini mana susunya nggak ada nangis itu. kenapa itu itu itunya doang duit saya sudah nggak ada lagi anak Hasan Husain belum minum susu. Kemana fulusnya Kata Siti Tadi saya lihat orang fakir, dia belum makan berapa hari saya kasihin. Kata Siti Fatimah apa? Kalaupun saya jadi kamu, saya kasih juga uang itu. Hah? Kalau ini kan enggak, mencah -mencah, goblok. udah tahu enggak ada yang lain dikasih. <tuk> Nabi begitu. Nabi datang ke rumahnya mau makan. Bilang sama dia Aisyah, Aisyah ada makanan enggak? Oh, udah saya keluar semua makanan ya Rasulullah. Habis rumah enggak ada makanan lagi. Oh, ya udah. Kata nah, Aisyah, saya nyesel saya kasih semua. Coba saya sisain buat Nabi. Oh, jangan. Yang kamu keluarkan semua itu, itu susu jadi faedah. Kalau kamu sisain saya makan, jadi tai doang. Coba itu hatinya Nabi melihat dunia ketika masih bisa untuk amal, amalin urusan kita gampang kalau kamu kan enggak, eh enggak ada otak lo ini gua belum makan, lo kasih ke orang lo gimana sih mikirnya? kalau kita tandanya masih ngurusin dunia masih menganggap kemuliaan dunia, tapi enggak ketika itu sudah sedekahin, bagus, bagus, itu tersatat kalau itu saya makan malah jadi kalau saya keluarin jadi amal malah itu hal-hal yang demikian menunjukkan Nabi nggak ridho sama dunia dia ridho sama akhirat ridho sama keridoannya Allah nggak nggak terkait nggak terukur sama dunia dikumpulin banyak alamat itulah yang kita lihat tampak dari eh ahwalnya Nabi sikapnya Nabi, kesehariannya Nabi, bahkan kesehariannya para sahabat, bahkan keseharian para wali-walinya Allah, para salafuna soleh, mereka mempraktekkan bahwa mereka tidak pernah ngurusin dunia, mereka lebih mementingkan urusan akhirat. Ada seorang habaib yang ketika mati dihitung utangnya miliaran tanya ini utang miliaran buat apa kalau ada tamu datang potong kambing siapin tamu datang pondok pesantren uangnya utang nggak pernah mikir bayar nggak apa yang penting utang dulu mau membayar mau gampang nanti Dan begitu dia meninggal utangnya banyak Ya, kata yang lain, oh ini nggak disolatin orang yang punya utang orang-orang alim nggak boleh nyolatin. Nah, karena semuanya pengen nyolatin, ada seseorang yang datang, nah ini selesaiin utangnya. Ada yang lain yang ngurusin, dianya nggak pernah mikirin, pokoknya ada uang buat amal, ada uang buat amal, ada uang buat amal. Nggak pernah uang itu tersimpan di rumah. Sampai Nabi pernah sholat buru-buru sholatnya yang nggak biasanya sholat buru-buru. Salam, pulang rumah, balik lagi. Sahabat ya Rasulullah ini gimana kok sholatnya buru-buru. Allahumma lantas jalan, nggak antas salam, kok buru-buru banget. Kata Rasulullah, iya tadi saya sholat, ingat inget di rumah saya masih ada duit. Saya kepikiran kalau sampai itu nggak keluar, itu haknya umat gimana. Sholatnya buru buru kalau kamu kan nggak di rumah kosong duit buru-buru, insyaallah kapan kerjanya saya. Nabi kalau di rumah nggak ada uang santai sholatnya lama, Hah? itu bertolak belakang. ternyata Pak Nabi nggak penari ridho sama dunia. ketika masih ada dunia buru-buru di luar. kalau kita kan nggak ketika nggak ada dunia buru-buru nyari gimana? kalau sampai pendaringan kosong kan repot ini. Nabi kadang tiga bulan dapurnya nggak ngebul. Ya nggak ada keributan di rumahnya, tengah-tengah aja. Kalau kan nggak tempat beras dipukul, deng 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 deng, brek deng 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 deng, brek. Pak, brek. <guluh> apa enggak? Posisi nyari dong. Nabi tiga bulan nggak ngebul dapurnya, coba. Ya tengah-tengah aja, nggak ada keributan. Makanya apa? kurma air, kurma air, pagi air. Rizo begitu loh, enggak terus hatinya ngomel, oh, kalau ini tuh. Saya kan nabi enggak ada yang lain apa? Ya enggak begitu. Elas rizo hatinya enggak terus ngomel apa ngedumel enggak ada gitu loh. Jadi ahwal apa hal itu nampak dari kesehariannya nabi. Orang bisa lihat oh ternyata dunia itu di hadapan Nabi nggak ada nilainya apa-apa bagian ke orang semua makanya ada orang Wahabi Nabi lagi bagi-bagiin harta datang ke Nabi ya Muhammad adil yang adil dong Kata Rasulullah ya ente ini mari tapi kok bisa adil kalau saya nggak adil terus yang bisa adil siapa lagi Wong Allah percaya sama saya Allah aja percaya sama saya, saya suruh bagi tandanya saya kalau bagi, kok ente pakai peringatin saya suruh adil ente ini, otaknya di kemana? Kata Rasul begitu orang di jalan, ini orang dari dia nanti akan lahir bajingan bajingan akan lahir seorang yang rusak agama orang kenapa orang itu baca Quran nggak sampai ke dalam hatinya Quran hanya di kerongkongannya artinya dia hanya pinter baca Quran lagu-lagunya pinter fase bacanya hatinya nggak ngerti Quran nggak pernah praktek Quran nggak pernah ngamalin Quran ini yang kita lihat dari petunjuk petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kalau utang bayarnya didobelin diapa ditambahin itu sunnahnya Rasul yang penting jangan orang yang minta kita utang tandanya dunia nggak jadi perhitungan sama sekali pada nabi saw. ya ini akhir dari pembahasan kita tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para nabi secara tafsir beserta dalil-dalilnya, beserta argumentasinya. Bagaimana kita dituruh? Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Tuhan, dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kamu masih berstatus katanya dalam mengetahui Allah itu Tuhan atau Nabi Muhammad itu utusan Allah, kamu katanya berarti status kamu belum yakin. Ketika belum yakin, masih katanya, maka status kamu masih sama dengan orang kafir. Orang kafir itu nggak yakin Tuhan yang mana nggak yakin. Orang Kristen, Buddha, Hindu itu nggak yakin kalau Tuhannya itu. Oh nggak mereka yakin, yakin yakinan, bukan yakin beneran. Yakin itu yang bagaimana? Yang tidak ada lagi kerah, terus yang nggak mungkin lagi berpindah pada pendapat yang lain itu yakin namanya jadi apa yang dia pahami tentang sesuatu itu nggak mungkin lagi ada jawaban yang lain lagi itu namanya yakin kalau masih mungkin ada jawaban yang lain itu belum gitu loh kayak orang Kristen ngomong Yesus Tuhan begitu tahu sebenarnya oh ternyata salah jadi yang tadi belum yakin bukan keyakinan nanti gitu loh Kenapa keyakinan itu nggak ada lagi? Perubahan, nah, kalau kamu kok masih statusnya katanya, maka kata Imam Sanusi, apa yang membuktikan kamu yakin? Seyakin-yakinnya apa? Kalau Allah itu Tuhan, kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Oh, yang membuat saya yakin, walaupun saya dipotong-potong, dimutilasi, tetap saya beragama Islam itu belum cukup sebagai bukti. Coba. Orang Kristen juga begitu. Coba orang Kristen suruh masuk Islam. Kata dia, walaupun saya dipancung nggak mau saya. Eh? Orang Buddha suruh masuk Islam coba. Walaupun saya dipotong-potong nggak mau saya. Berarti status kamu masih sama dengan mereka. Yang kamu menganggap saya rela mati demi agama ini lah rela mati demi agama ini tapi tanpa pengetahuan belum menjamin kamu jadi orang yang disebut mukmin itu diantara kalamnya imam asanusiwa As apa walau kotok tu kot an kot an la arjiu min jasmi walaupun sudah dipotong potong dimutilasi itu nggak membuat kamu jadi orang yang punya etikot yang benar maka untuk sampai yang benar bagaimana? Harus pakai dalil. Yakin itu harus pakai dalil. Apa dalilnya? Ya yang kita kaji ini, kita kenal sifat-sifat Allah dan kita kenal sifat-sifat para rasul membawa kita yakin kalau Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, insya Allah kita sambung yang akan datang bicara lagi tentang bab yang ketiga, jadi ngaji tauhid, kita sampaikan dalam tiga bab besok, bab kedua. Bab pertama, apa ini? Mengerti sifat-sifat Allah dan mengerti sifat-sifat para rasul beserta dalil-dalilnya. Tahu wujud apa, kidam apa, kok apa, sampai mutakaliman, dan dalilnya. Tahu sidik itu apa, amanah apa, fatonasa, dan dalil, dalilnya lengkap kamu tahu selesai bab satu kamu ngerti sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para bab dua nya apa bagaimana mengumpulkan semua sifat Allah dan sifat para Rasul masuk ke dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ini bab keduanya jadi kita besok akan masuk bab kedua akan kita kumpulkan apa yang kita kaji itu gimana caranya masuk ke dalam la ilaha illallah masuk dalam Muhammad Rasulullah. Gimana cara masukinnya? Yang kececer itu yang jumlahnya 50 mau kita masukin dalam la ilaha illallah. Kalau sudah bisa, berarti kamu sudah bisa bongkar pasang. Yang sekarang kita kaji ini terbongkar semua, terurai semua. Terus tugasnya berikutnya apa? Merangkai jadi satu masuk kembali dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Karena yang kita kasih sekarang ini Ini adalah uraian atau apa Tafsilnya dari apa yang jadi isinya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Jadi bab pertama kita selesai Besok bab kedua tinggal merangkai semua yang telah kita pelajari Masuk dalam dua kalimat syahadat Bab ketiganya apa? Bab ketiga dalam akidah ini Kalau kamu sudah ngerti caranya masukinnya Tinggal praktek Bagaimana kamu baca sambil ingat maknanya Baca ingat maknanya baca inget. Maka tugas kamu ngaji selesai Ngerti perinciannya Bisa mengumpulkannya Bisa melazimkannya Kayak kamu tahu bagaimana caranya bangun rumah? Gimana? Yang ngerti dulu bangunannya? Oh ini bata, ini te, ini semen, ini pasir, ini besi, ini tahu terus tahu cara ngerakitnya? Gimana semen dirakit sama bata sampai jadi rumah? Eh? Kalau kamu pengen tahu bab pertama bikin rumah, kamu nggak usah kemari, kamu cukup ke material oh lengkap ada semua tapi rumah belum kelihatan kan biar rumah terlihat bagaimana yang tadi dirakit jadi setelah jadi rumah diapain pakai dong belok kontrakin ngapain jadi babnya tiga ngerti dirakit terus pakai okay. ini yang mau kita jadikan kajian lah insya Allah besok kita masuk bab kedua yaitu bagaimana kita merangkai yang sudah kita kaji masuk dalam <San> la ilaha illallah muhammadur rasulullah mudah kita semua dipanjangkan usianya oleh Allah bisa sampai memahami kitab ini Allah pahamkan kepada kita kepada umur umur akliyah wa umur syariah umur akliyah wa umur syariah hingga kita bisa sampai pada orang-orang yang punya iman, punya amal hingga selamat dunia sampai akhirat Insyaallah Allah amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa ala niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا على لظى أشرفنا فأتوب علينا توبة واستولنا أوراتي وآمين روأتي واغفر لي والدينا والآل والإهواني وكل ذي محبة والمسلمين أجمع فضلا لا باكتساب منا نعظم بكل سوء وعليه وسلم ربي صحبي والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.